Pada kesempatan kali ini kita akan membersihkan ya filter bensin pada Yamaha Mio M3 atau MT. Jadi, sebelumnya ini kita lepas dulu ya penutup yang ada di sini, kita lepas. Mungkin gampang ya caranya, kita tinggal lepas baut-bautnya. Jadi ini memang khusus untuk Yamaha Mio, dibandingkan dengan Honda Beat dan Suzuki Ateos memang agak sulit ya. Ya, pada Honda Beat dan Suzuki Ateos letaknya ada di dekat dengan pelan bensin, tapi pada Yamaha Mio kita memang harus lakukan pengangkatan. Ya. Ya, ini jadi kita copot semuanya. Termasuk ini juga kita copot. Tutup-tutup yang ada di sini semuanya. Kita copot baru nanti kita copot joknya. Nah, sekarang kita copot joknya di sini. Nah. Ya, sisi satunya kita copot juga. Ya. Nah, sekarang kita angkat. Ya. Kita angkat jok depan itu. Nah, kita lepas akinya juga. Jadi agak ribet ini untuk Mio ini ya, Mio M3 ini. Kemudian kita lepas. Ya, baut-baut yang di dekat kawan bensin ini juga nanti kita lepas juga. Nah, sekarang kita angkat. Sekarang kita angkat. Nah, ini letaknya filter bensin. Sekarang kita copot. Jadi ada di bagian bawah ini. Kita copot sampingnya. Apa? Copot soket. Kita copot soketnya. Jadi kita harus kuas dulu ini bensinnya. Kita pindahkan ke jerigen. Jadi dibandingkan dengan merek Suzuki dan Honda, ini sangat ribet sekali ya. Sangat ribet sekali. Ini sangat ribet sekali. Jadi Anda yang belum terlanjur membeli Yamaha Mio, ya harus dipikir kembali kalau mau membersihkan filter bensin. Kalau enggak mau ribet, serahkan ke bengkel atau serahkan kepada kami dengan ongkos yang sepatutnya. Pindahkan bensinnya, kita pindah. Sekarang kita copot ya dengan kunci L nomor 4. Kunci L nomor 4. Hmm.
dibuka. Oh, ini lah pita bensinnya. Oh, kotor sekali. Bersihkan sisi-sisinya. Kita copot dulu filter. Kita copot filternya. Gunakan tang snap ya untuk membuka. Kita tekan bagian bawah. Kita tekan bagian bawah. Nah, sudah lepas filternya. Oh, kotor banget. Kita buat.
pasang bautnya kunci dengan kunci L. Kunci L nomor 4. Kita pasang kembali tangki bensin. Pasang soketnya. Nah, kita tes dulu. Kita tes dulu apakah berjalan normal. Kita isi bensinnya. Siapa? Gak sangka saya. Iya, ternyata kita nggak bisa ngetes ya, karena akhirnya masih kondisi dilepas, nggak bisa di starter, jadi ya harus kita pasang kembali secara utuh ya, supaya kita bisa melakukan pengetesan. Jadi ya kalau ada masalah ya harus kita bongkar lagi. Ini sisi ketidakpraktisan dari Yamaha Mio khusus untuk membersihkan filter bensin ya, karena banyak yang harus dilepas, terutama yang paling penting adalah aki harus dilepas juga. Kita pasang kembali baut-bautnya. Soketnya kita pasang. Pasang bautnya. Pasang joknya.
Pasang akinya. Pasang yang plus dulu. Pasang yang plus dulu. Lalu yang minus. Tinggal yang minus. Nah, kita rapikan kabel-kabelnya. Baik, kita tes ya. Kita nyalakan kunci kontaknya. Motor bisa nyala, jadi berfungsi normal. Ya, nah, kita pasang tutup sampingnya. Di sisi sampingnya. Thank you.
Nah, demikian selesai, hampir selesai, tinggal baut di samping. Nah, selesai sudah ya untuk Yamaha Mio M3 atau M3 pembersihan filter bensin. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.